lagi sama Bu Ita di sini yo. Di channel aku Ita Valentina. Hari ini kita akan lanjutin ya permainan kita di Little Nightmare yang kedua, episode 2. Apa kalian sudah siap? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ayo, tekan sekarang juga. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Let's begin. Oh iya, sebelumnya di episode yang pertama kan ada trouble error ya, di mana settingnya itu nggak bisa nge-record openingnya sampai ke yang rumahnya Pak Hunter itu. Jadi saya minta maaf ya. Nah, untuk kali ini semoga kesalahan itu tidak terulang lagi dan kita bisa enjoy playthrough ini bareng-bareng sama-sama dengan segenap jiwa, tidak terganggu aral dan petaka. Oke, begitu ya. Oke. Yuhu, Little Nightmares 2. Say loading, sabar. Tarsier Studios, Unreal Engine, powered by Watts. Oke, selamat datang di game Little Nightmares 2 bareng saya di sini. Enaknya saya atau aku ya. Tapi sebenarnya pinginnya sih saya bisa lebih dekat dengan kalian semuanya gitu. Pakai aku mungkin ya. Next time lah, komen di bawah ya, komen di bawah. Enaknya pakai bahasa yang semi formal apa bahasa yang santuy itu. Kalau yang kemarin itu full santai, soalnya saya masih belum tahu audiensnya ini umur berapa yang tertarik untuk lihat playthrough ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, yuk kita mainin The Little Nightmares. Resume game. Huhu. Kemarin itu kalau nggak salah kita di etik ya, di etik ngambil Clank. Terus ketemu gnome juga, pakai topi juga, dapat topi baru juga. Oke, bangun, mono. Yeay, halo semuanya. Senang di ketemu kalian lagi. Yeay. Oke, topinya sudah terambil. So, yuk kita manjat. Oke, boom. Mono termasuk kuat ya, dari ketinggian dia nggak ngaruh gitu loh untuk durability, nggak gampang mati. Tapi kalau udah ketemu ancaman pasti langsung KO. Alright. Nah, kemarin kita di sini nih closingnya. Halo gadis tak bernama, ayo aku gandeng sini, ayo. Nih lucu, sini. Udah dapat kunci belum ya? Kita udah dapat kunci belum? Coba cek sih. Oh udah sih, kalau lihat boxnya kayak gini, udah. Berarti kita akan lanjut. Turun. Kita mulai lagi. Kayaknya udah dapat kunci deh. Ikut. Sudah kan? Alright, are you ready guys? Are you ready to face the true nightmare? Si. Lihat sih, udah gak ada apa-apa lagi yang bisa ditemuin kan? Okay. Kita di luar, angin semilir. Ada jejak kaki. Dari ukurannya sih kayaknya nggak kecil nih orang. Oke, ada sangkar lagi. Nggak ada rahasia-rahasia apa gitu. Kita explore ya guys.
apa gagang ini bisa dibuka ya. Biasanya sih tempat-tempat kayak gini bisa dibuka. Gimana? Bisa nggak? Coba. Ih. Oh. Oke. Bisa. Oke. Heya. Waduh. Tisu. Bawa tisu. Pandemi. Oke, checkpoint. Banyak bear trap, banyak cages. Hah. Oh, ini kayaknya harus didorong dulu. Ayo, gadis tak bernama, dorong. Now. And oh. Yuk, mari. Hai. Kita disuruh mengendap-endap. Banyak kulit binatang. Ada darah juga. Bentar ya, fokus dulu ya. Berkata bahwa kita akan kejar-kejaran sebentar lagi. Kamu jangan berdiri. Sini. Betapa gregetnya hal ini. Oke, pelan-pelan, easy. Oke, gandengan. Sini. Lubang itu deh kayaknya. Oke. Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Tunggu aja. Take your time. Untung Pak Hunternya ini rabun. Ayo, mama! Ya, ngulang guys.
Okay, we can do it, we can do it. Kalahkan debaran hati ini. Aku deg-degan, guys. Terancam banget. Berdiri gak tuh tadi, si Mono? Nanti berdiri, langsung lari. Apa yang akan menunggu kita di ujung terowongan, guys? Apa yang akan menunggu kita di ujung terowongan? Apakah kita masih dikejar sama Pak Hunter? Oh, enggak aman sih. Aman, yuk, yuk, sini, sini, sini. Okay. Wait. Jembatannya rusak. Iya. Terus, apa ini bisa dipegang nggak? Coba ya. Oh, okay. Tarik. Oh. Eh, kasihan banget sih ini anak letoy. Terus? Oh, oke. Okay. Kayaknya aku tahu ini harus gimana. Epic moment. Oke. Okay. What is that? Sepertinya ada yang bekerja. Kita dapat topi. Kita dapat topi. Dapat topi. Oke. Okay. Yay, dapat topi fire. Rescuer. Pemadam. Ah, tapi mau aku ambil ya, guys. Yuk, yuk, yuk. We found a treasure. Okay, okay, okay. Ini nih yang nggak suka. Yaudah, YOLO, 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 woohoo, YOLO, here, YOLO, lari, run for your life, run.
banget di momen krusial seperti itu. Gak aman-aman kok. Aman-aman. Ngeblur. Ngeblur matanya cuma satu, bapaknya. Pak Hunter. Kita ada di kubangan yang berbau busuk. Kira-kira isi apa juga ini? Sampai banyak lalat. Ih, mukanya Mono cemong-cemong kena air. Okay, we can do this, guys. Again. No, jangan maju dulu. Okay, good job. Good job. Okay, push. Sana lu, sana, jangan ke sini. Bentar ya guys, istirahat dulu. Apa? Udah? Pak Hunter? Pak? Bapak cuma kaget aja kan? Terus tiduran di sini kan? Ini nggak bisa dibawa ya? Explore ya. Bisa lihat Pak Hunter nggak dari sini ya? Nggak bisa. Udah nggak bisa lihat. Serius, itu tadi intens banget guys. Udah nggak ada apa-apa di sini. Apa jangan-jangan kita disuruh nyebrang ya? Coba dulu deh. Kan exactly what I thought.
kali. At least Mono sama gadis tak bernama ini bisa selamat dari Pak Hunter. Tapi gak tahu Pak Hunternya gimana di belakang. Apa cuma kaget aja apakah dia akan kembali di masa depan and then fight with him again, bertarung sama dia lagi. We don't know. We never know. Okay. Kita masih jalan 21 menit. Kita masih punya waktu kira-kira 9 menit lagi. Kita lanjutin dikit aja. Okay. Checkpoint. Berarti itu tadi sungai, kita di muara sungai terus deket sama laut. Berarti kalau di sini ada ombak, ada apa? Yang buat kapal itu loh, mercusuar. Ya, mercusuar. Berarti kita di muara sungai menuju laut, apa namanya? Tanjung. Korek. Koreksi aku di kolom komentar ya kalau ada yang salah-salah sebut. Okay. Cukup berkabut. Musiknya ini gak bisa kasih kita kendor sedikit ya. Tegang mulu. Suasananya santai tapi musiknya tegang mulu. Kita udah mau sampai nih kayaknya kalau. Panjang kita main. Oh. Alright, it's really good idea. Kita enggak bisa manjat lewat sini emang. Coba explore sedikit ya, guys. Ada kursi kosong, ada apa ini? Apa ini? Oh. Oh. Okay. No. No, kita enggak bisa. Main di situ. Lari. Run. Run and run and run and run and run. Baik. Udah sebelah sana udah digeledah. Sini. Karena jujur ada apa tempat-tempat yang harus kita explore sebenarnya dan kita harus cari itu, guys. Dan ketika ketemu ruang-ruang rahasia itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Oke. Okay. Masuk. Trophy forage. I don't know, aku enggak tahu artinya forage itu apa. Yang tahu bisa komen di bawah. Forage itu apa sih? Wait a minute. Kayaknya enggak asing deh. Sama pemandangannya seperti ini. Ingat gak waktu di Little Nightmares 1 ada The Hanging Man. Ya, sosok fenomenal itu. Honestly, Hanging Man itu sosok terestetik yang pernah aku lihat sepanjang aku ngikutin perkembangan game dari tahun ke tahun. Karakter Hanging Man itu sederhana tapi
Good job, good job. And then I'm going tertiary development. Kan mirip banget sama The Hanging Man, tapi gak ada isinya, cuma baju aja. Cuma baju aja. Apakah The Hanging Man yang kita lihat di Little Nightmares 1 itu berubah menjadi The Thin Man yang ada di Little Nightmares 2? Apakah teori itu bisa terwujud kebenarannya? Bisa divalidasi kebenarannya? I don't know, still menggali lebih dalam tentang itu. Kalian kalau tahu teori-teori tentang Little Nightmares 1 atau 2 bisa komen di bawah. Apa sih yang kalian temukan di game ini? Coba komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Iya loh, baju-baju ini gak ada orangnya. Cuma kain doang. Apa yang terjadi di kota ini? Oke. Sebelum kita tahu kebenarannya, kita disuruh lanjut. Wow. Oh, ada baju berjatuhan. Orang-orang ini kenapa ya? Wait a second. Iya loh, ada baju jatuh. Kita lihat sih. Oh, nggak bisa, ada kaca. Ada pintu, coba. Pintu. Bantuin. Oh, enggak. Biasanya kalau bantuin, dia langsung nadahin tangan. Okay, nothing's here. Udah. Gak ada apa-apa, fix. Apakah lewat pintu ini? Hup. Ini gak ada jendelanya. Bisa lewat sini berarti. Serem tau pemandangan kayak gini. Aku tahu nggak ada badannya, nggak ada villainnya, nggak ada orang jahat di sini. Tapi pemandangan ini sangat meresahkan, Bun. Sangat meresahkan. Pak, badannya kemana, Pak? Baju doang, Pak. Ada surat. Koran atau surat ini? Gak bisa baca. Ada sepatu. Haiya, Bu. Loh, mereka kok kepleset. Mereka ini kayak habis makan minum di sini. Terus tiba-tiba hilang, tinggal bajunya aja. Foto di atas itu fotonya the teacher kan, yang di trailer, sama sebelumnya nggak jelas siapa. Kalau lihat dari bentuk face-nya itu kayak the doctor, tapi bukan deh. Okay, it's a weird situation that we got here. Ada topi ini lagi. Di Little Nightmares 1 juga banyak topi-topi kayak gini, guys. Itu nggak tahu, itu watermarknya pencipta atau gimana, nggak tahu. Atau terhubung sama komiknya Little Nightmares yang Sailor Man, Boat Man, or something like that. Ini gimana nih lewatnya? Oke. Oke, guys, sepertinya kita harus closing di sini. Yay, kita masih banyak, perjalanan kita masih panjang di sini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata maupun
perbuatan yang terjadi selama sesi ini. Semoga tidak ada yang tersinggung, semuanya bahagia dan enjoy the show. So, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apapun pendapat kalian tentang game ini bisa di kolom komentar langsung aja. Tapi, saya ingatkan, harus dengan bahasa yang sopan, oke? See you the next video di Little Nightmares 2 episode ketiga. Bye-bye! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe! See you!